kan selalu berdua tiap hari. Aku kan nggak pakai supir, nggak pakai apa. Jadi memang sekarang ya mau nggak mau sendiri. Iya, kerasa banget sendirinya, banget lah. Tapi kan harus kuat, ya kan? Doain aja mudah-mudahan masalahnya cepat selesai dengan baik. Itu aja sih. Yang penting kan kita menjalani proses hukumnya dulu. Beberapa cara dilakukan agar mungkin pendekatan kepada pihak keluarga, mediasi dan sebagainya, ya nanti mudah-mudahan aja ada hasil yang baik gitu, biar masalah ini cepat selesai juga kan, jangan sampai berlarut-larut.